Setelah sampai di masjid, jangan tinggal sholat qobliyah. Rugi orang yang tak sholat qobliyah. Man sholat isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 raka'ah? Fil yaumi wal laylah. Sehari semalam, 12 raka'ah. 12 raka'ah. 2 raka'ah sebelum subuh. 4 raka'ah sebelum zuhur. 2 raka'ah setelah zuhur. 2 raka'ah setelah maghrib. 2 raka'ah setelah isya. 12 raka'ah. Saya ulang lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat sehari semalam. Dibangunkan satu istana di dalam surga. Yang sudah melaksanakan, semoga istiqomah. Yang belum melaksanakan, nanti habis maghrib, solat sunat ba'diyah maghrib. Usalli sunnat al-maghrib rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Lama dia milih ayat. Kul huwallahu ahad. Bang, kenapa abang setiap sholat bacaannya ayatnya kul huwallah terus? Adinda, datang seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, imam kami ini kalau sholat ayatnya kul huwallah terus, ayatnya kul huwallah terus, kenapa begini? Nabi manggil dia, mari kemari, kenapa kalau kau sholat ayatnya kul huwallah, kenapa kau sholat ayatnya kul huwallah terus? Inni uhibbuha, aku cinta pada kul huwallah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada kul huwallah membuat engkau masuk surga. Inilah dalil yang kami tunggu selama ini. Abang bukan tak hafal ayat yang lain, hafal abang, tapi abang cinta pada kul huwallah. Kenapa? Karena di dalam kul huwallah itu ada nama ustaz abang. Siapa namanya? Kul huwallah wa'ad Allahus samad. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal sholat sunat. Setelah itu barulah sholat fardu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak orang sekarang tak mau mengucapkan amin. Kiri kanan amin. Ya, amin. Siapa yang aminnya serentak dengan malaikat, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Maka kuat-kuat amin. Semua mengucapkan amin. Ada pula yang satu nih, bapak. Selesai sholat tanya, kenapa bilang bapak? Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Segan dia nyebut mertua Amin. Bapak. Karena baru belajar Islam dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi setelah ini ucapkan amin. Amin. Kenapa kau sebut nama mertuamu? Kata Ustaz Somad, tak apa-apa. Dah, selesai itu ayat. Ayat imam ni masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tarawih apa musalakoh ini? Kenapa? Rupanya qori dari benar meriah yang luar biasa. Pokoknya ikut saja di belakang. Kalau bacaannya panjang, jangan unjuk rasa. Ganti imam. Turunkan imam. Turunkan imam. Ganti imam kulhu. Ganti imam kulhu. Ikutlah dia selama masih batas. Kalau kemudian selesai itu, kebetulan sholat subuh, sami Allahu liman hamidah, bacanya pendek, sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang imamnya panjang, sami Allahu liman hamidah. Mana ada alif di situ? Kan pendek, sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat tanya, Pak Imam, ya, kenapa panjang hamidah tadi? Rupanya nama bini dia hamidah. Inilah orang ada kepentingan.
Ya sebaik bininya didengar di rumah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa al-ardi wa lima syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man 'afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang diaminkan cuma 5. Sisanya ikut makmum baca. Fa innaka taqdi wa yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man wala yu wala ya'izzu man 'adait. Tabarak. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan ini. Terus saya salat tanya kawan, kau hafal doa kunut? Wah, hafal. Apa yang kau baca tadi? Terserah akulah, kau aku baca. Kenapa kau tengok muncung aku? Kau tengoklah tempat sujud. Salat itu jangan nengok mana-mana. Kiblat salat itu ada 3. Wajah, mata menengok tempat sujud. Dada mengarah ke kiblat. Hati mengingat Allah. 3 kiblat. Mata menengok tempat sujud. Dada mengarah ke kiblat Ka'bah di Makkah. Hati mengingat Allah. Makanya sholat tak boleh tengok, tengok pula ke atas. Cantik lampu. Mantap kalau gila. Ada juga cicak kawin. Allahu Akbar. Sujud. Ternyata jantung kita ini menyemburkan darah. Jantung nila menyemburkan darah. Makanya kalau jantung sampai dililit oleh lemak, kolesterol, kalau banyak gula darah, membeku. Coba cuci tangan habis makan rendang santan, cuci tangan, masukkan tangan ke tempat kobokan cuci tangan, habis itu coba tengok, menggumpal minyak-minyak santan, begitulah darah membeku, karena banyaknya 2 yang merusak, lemak dan gula. Gula, coba masukkan gula ke dalam kuali, biarkan. Akhirnya sendok melekat, begitulah membeku. Makanya ada orang mati mendadak. Kenapa? Serangan sakit jantung. Pernah tak dengar orang sakit? Dia meninggal kenapa? Kena kurap. Sendok meninggal kenapa? Kena pandu. Serangan jantung. Jantung kenapa? Karena banyak santan dan gula. Akhirnya membeku. Oleh sebab itu maka orang yang banyak sujud, Allahu Akbar, ini darahnya susah naik ke atas. Kenapa? Karena salurannya macet, mampet. Tapi dengan banyak-banyak sujud, maka dari jantung mudah naik ke otak. Karena kepala turun ke bawah. Sujud. Sujudlah, tapi jangan sekarang. Kalau bapak ibu sujud semua, gimana saya mau ceramah? Menyemburlah darah dari jantung, naik ke otak. Dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Kalau tak sempurna darah naik, itulah orang kena penyakit stroke mati sebelah. Takut pula kita. Nah, orang yang banyak sholat, banyak sujud, maka sujudnya lama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Yang paling banyak 7. Yang sedang 5. Yang sikit 3. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Paling banyak 7. Yang sedang 5. Yang sikit 3. Bapak ibu selama ini pilih yang mana? 3 satu nafas pula tu. Pelan-pelanlah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Biarkan darah dari jantung turun ke otak, terasa dia turun. Nafas ditahan Pak Ustaz, nafas dihembuskan. Karena dengan paru-paru waktu sujud itu sehat kita. Makanya sajadah dicuci. Jangan sampai waktu sujud menahan nafas. Allahu Akbar. Makanya tak boleh tidur-tiduran di masjid. Tidur di masjid telentang.
di emperan boleh, iktikaf di emperan, masuk ke dalam alas, alas pakai ini. Ini tidur dia menjadi terungkup, tumpahlah sambal belajar. Pas tempat sujud, Ustaz Somad ceramah, yang paling afdal adalah waktu sujud, doanya makbul. Imam lama sujud, makmum nahan nafas belakang. Sampai bihu. Imam bangkit, Allahu Akbar. Makmum di belakang, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah, wa alihi wal ahibbah.